Berikut hasil pertandingan 8 besar Singapura Open hari keempat, Jumat 31 Mei 2024, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Singapura Open hari keempat babak perempat final, Jumat 31 Mei 2024. Sektor tunggal putra, ranking 2 dunia asal Cina, Shi Yuki, menang permainan 3 game atas ranking 5 dunia asal Jepang, Kodai Naraoka, dengan skor 17-21, 21-12, dan 23-21. Sektor tunggal putri, ranking 1 dunia asal Korea Selatan, An Seong, menang 2 game langsung atas ranking 17 dunia asal Jepang, Nozomi Okuhara, dengan skor 21-12 dan 21-12. Sektor tunggal putri, ranking 20 dunia asal Thailand, Ponpawe Chokwong, menang 2 game langsung atas ranking 3 dunia asal Spanyol, Carolina Marin, dengan skor 21-19 dan 21-16. Sektor tunggal putri, ranking 2 dunia asal Cina, Chen Yufei, menang 2 game langsung atas ranking 5 dunia asal Jepang, Akane Yamaguchi, dengan skor 21-8 dan 21-12. Sektor ganda putra, ranking 10 dunia asal Cina, Yi Jiting dan Ren Xiangyu, menang permainan 3 game atas ranking 14 dunia asal Malaysia, Go Sefei dan Nur Izzuddin, dengan skor 21-16, 9-21, dan 21-17. Sektor ganda putri, ranking 9 dunia asal Indonesia, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti, kalah permainan 3 game atas ranking 4 dunia asal Jepang, Nami Matsuyama dan Chiharu Shida, dengan skor 10-21, 21-13, dan 10-21. Sektor ganda putri, ranking 30 dunia asal India, Teresa Jolly dan Gayatri Gopichand, menang permainan 3 game atas ranking 6 dunia asal Korea Selatan, Kim Soyoung dan Kong Hyeong, dengan skor 18-21, 21-19, dan 24-22. Sektor ganda putri, ranking 1 dunia asal Cina, Chen Qingchen dan Jia Yifan, menang 2 game langsung atas ranking 7 dunia asal Jepang, Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara, dengan skor 21-15 dan 21-12. Sektor ganda putri, ranking 3 dunia asal Cina, Liu Shengshu dan Tan Ning, menang 2 game langsung atas rekan senegara ranking 14 dunia, Li Wenmei dan Liu Xuanxuan, dengan skor 21-19 dan 21-18. Sektor ganda campuran, ranking 28 dunia asal Cina Taipei, Yang Poswan dan Hu Lingfang, menang 2 game langsung atas rekan senegara ranking 12 dunia, Ye Hongwei dan Li Jiaxin, dengan skor 21-17 dan 21-17. Sektor ganda campuran, ranking 1 dunia asal Cina, Zheng Siwei dan Huang Yaqiong, menang 2 game langsung atas rekan senegara ranking 5 dunia, Jiang Zhenbang dan Wei Yasin, dengan skor 21-14 dan 22-20. Sektor ganda campuran, ranking 4 dunia asal Korea Selatan, Seo Sungjae dan Chai Yujung, menang 2 game langsung atas ranking 9 dunia asal Malaysia, Chen Tangji dan To Ewei, dengan skor 21-14 dan 21-18. Jadwal sektor ganda putra, ranking 3 dunia asal Korea Selatan, Kang Minyuk dan Seo Sungjae, akan menghadapi ranking 6 dunia asal Jepang, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Head to head pertemuan 6-2 untuk keunggulan Kang Minyuk dan Seo Sungjae. Jadwal sektor tunggal putri, ranking 9 dunia asal Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, akan menghadapi ranking 6 dunia asal Cina, Wang Zi. Head to head pertemuan 2 sama. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 1 dunia asal Denmark, Victor Axelsen, akan menghadapi ranking 36 dunia asal Malaysia, Leong Junhao. Head to head pertemuan 0-0.
Jadwal sektor ganda putra, ranking 7 dunia asal Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi ranking 2 dunia asal Cina, Liang Weikeng dan Wang Chang. Head-to-head pertemuan 25 untuk keunggulan Liang Weikeng dan Wang Chang. Jadwal sektor ganda putra, ranking 4 dunia asal Denmark, Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen akan menghadapi ranking 5 dunia asal Malaysia, Aaron Chia dan Sohwoyi. Head-to-head pertemuan 3-7 untuk keunggulan Aaron Chia dan Sohwoyi. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 12 dunia asal Singapura, Loh Kien Yu akan menghadapi ranking 6 dunia asal Cina, Li Sifeng. Head-to-head pertemuan 4-1 untuk keunggulan Loh Kien Yu. Berikut drawing lengkap perempat final Singapura Open tahun 2024. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Singapura Open tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.